Halo pemirsa, selamat berjumpa lagi di Blind News TV bersama saya Yanti dan inilah berita terkini seputar dunia. Pangeran Charles terinfeksi virus corona. CNN Indonesia Rabu, 25 Maret 2020. Pangeran Charles, putra Ratu Elizabeth II yang juga putra mahkota Inggris, dilaporkan positif terinfeksi virus corona. Meskipun demikian, seperti dilansir CNN, pangeran berusia 71 tahun itu hanya mengalami gejala ringan. Pernyataan resmi kerajaan menyatakan Pangeran Charles sekarang dalam kondisi sehat. Pangeran Charles dites positif virus corona. Ia memperlihatkan gejala ringan, namun berada dalam kondisi sehat dan bekerja dari rumah dalam beberapa hari terakhir seperti biasa, bunyi pernyataan resmi kerajaan. Sementara itu istrinya, Camilla, Duchess of Cornwall, juga sudah dites dan dinyatakan negatif. Pernyataan tersebut menambahkan sesuai dengan saran pemerintah dan medis, Pangeran Charles dan Camilla sekarang sedang dalam isolasi. Pihak keluarga kerajaan belum bisa memastikan dari siapa Pangeran Charles tertular virus tersebut. Pasalnya, ia banyak bertemu orang dalam beberapa minggu terakhir. Ya, demikianlah berita terkini seputar dunia yang disadur dari www.cnnindonesia.com. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Ardinal Purbowo ini sebagai tanda dukungan Anda untuk kreativitas tunanetra seperti saya. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.